Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Mang Irin. Kali ini saya sedang berada di Ranca Ekek, atau lebih tepatnya di sebelah barat PJL Stasiun Ranca Ekek. Saya di sini sedang menunggu KLB rel yang kedua untuk menurunkan rel untuk petak jalur di Ranca Ekek. Di tempat saya berdiri adalah tepat di sinyal masuk stasiun Ranca Ekek yang tanahnya sudah di leveling, sementara di sebelah sananya di ujung itu masih digerus atau masih diratakan tanahnya. Dan sambil melihat perkembangan rel yang sudah selesai diturunkan pada kemarin tanggal 1 Maret. Ini KRD lewat jelas nih. Dan seperti yang kita lihat dalam video, bahwa sebagian bantalan juga sudah dijejerkan. Berarti mungkin esok atau lusa ini mulai pemasangan untuk jalur ini. Oke, selain double track dari proyek Jalan Condong Cicalengka, dan di sini ternyata di perlintasan ini sudah dipasangi rel menuju stasiun Ranca Ekek. Sudah dideretkan ya bantalannya. Dan ini relnya juga sudah diturunkan kemarin. Lokasi untuk penurunan KLB rel yang kedua kali ini berada di 4 titik lokasi. Yaitu yang pertama di stasiun Ranca Ekek, tepatnya di sebelah timur, itu rel untuk emplasemen stasiun Ranca Ekek itu sendiri. Kemudian di petak Ranca Ekek Hall Kubur, lokasi tepatnya saya kurang begitu paham. Kemudian di Cimekar dan Ranca Ekek, kemudian di Gede Bage Cimekar. Dan yang paling awal itu dari KAC ke Gede Bage. Kalau KAC dan Gede Bage itu yang udah di leveling itu yang dari flyover ke arah stasiun. Dan ciri-cirinya kalau misalnya kita mau melihat lokasi rel turun, itu rel diturunkan di tanah yang sudah di leveling. Jadi kalau tanah yang belum di leveling itu tidak mungkin rel itu akan diturunkan di sana, karena nanti akan kerja dua kali. Oke, KLB rel sudah standby di stasiun Ranca Ekek. Menunggu keberangkatan KRD Bandung Raya lepas Ranca Ekek menuju Haur Pugur, dan KLB dilansir dari jalur 3 ke jalur 1, dan proses penurunan di stasiun Ranca Ekek berada di jalur 1, tepatnya di sebelah timur peron jalur 1. Taina dibalikkan deh gerak ke dekat nih. Oke, pakirkeun gerak ka dieu. Dan tahu jalur tengah. Semulur di dieu teh. Eh di jalur ieu. Mundur aya kana.
maju deh. Maju. Eh nyamuk. Turun. Turun di dekat kerannya. Yes. Maju deh. Mundur. Emang iya teh kejen dulu sabar dong. Dulu. Iya, belum. Tahun. Pukul 12 juga nama. 25. Di Jakarta. Jakarta mau pukul 12 ini? Oh. Ini di Bandung. Itu kok berapa? Penuh 7 ini. Pas agak enak. Oke, demikianlah proses penurunan rel di stasiun Rancakek untuk proyek double track Kiara Condong Cicalengka. Dan dengan berakhirnya video penurunan rel ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di video kali ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share apabila video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Saya Mang Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.